اعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يسفاه عنده الا بإذن يعلم ما بين ايديهم مهل فهم لا يهيتون بشيء من علمه الا بما شاء Wasi'a kursiyu samawati wal wa la ifduma wa huwal azim Hadirin jama'ah rahimakumullah Alhamdulillahi alamin Pada hari Sabtu kita ngawali hari Sabtu ini Diawali dengan sholat maghrib berjama'ah kemudian mencoba mencari kebenaran dalam rangka memperbaiki diri di mencari ilmu itu tidak berdiri sendiri banyak orang yang sudah merasa selesai tatkala sudah ngaji ngaji itu awal dari memperbaiki diri sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan dari pengajian itu sehingga tatkalah ngaji tapi tidak ada terusannya maka seperti orang yang berobat datang ke dokter ngerti penyakitnya, ngerti obatnya tapi tidak di follow up, tidak diteruskan mencari obatnya kemudian meminum obatnya, menghindari apa yang tidak boleh dan seterusnya itu belum disebut berobat kalau baru hanya datang ke dokter. dan juga ngaji, jadi ngaji ini belum disebut ngaji apabila hanya tahu. Setelah tahu apa yang harus kita lakukan, jadi tahu itu sebagai petunjuk bagi kita untuk apa merbagi diri kita bersyukur pada Allah mungkin bulan yang lalu teman kita masih bareng sama kita masih makan bareng diskusi bareng mungkin teman kita sudah Allah panggil berbagai macam penyebab berada di alam kelanggengan di alam barzah selesai tugasnya teman-teman kita saudara kita yang sudah di alam barzah tidak ada proses perbaikan diri kita bersyukur sama Allah dikasih kesempatan peluang untuk memperbaiki diri jadi umur itu sama dengan peluang untuk memperbaiki diri kok disebut peluang kamu belum tentu digunakan seorang pebisnis ada peluang bisa lewat bisa diambil peluang itu kita kalau kita punya umur kok tidak memperbaiki diri maka kita jadi rugi ini pada di akhir-akhir tahun hijrah ini yang insya Allah menurut kalender hari Selasa ya Senin malam ini sudah ganti tahun ya Senin besok itu akhir tahun hijrah tahun sekarang Dan mulai senin maghrib nah, depan besok nah, sudah berubah tahunnya tahun baru hadirin rahimakumullah kita melanjutkan bahwa apapun Apapun yang kita lakukan harus berdasar pada rukun Islam. Bunial Islam, ala Homsin, dibangun Islam atas lima dasar: jadul, salat, sholat, zakat, puasa, haji berarti lima rukun Islam yang kita hafal itu merupakan pondasi di mana di atas rukun Islam yang lima inilah bangunan Islam dibangun. <tuk> hmm. nah, bangunan pondasi yang pertama kayak akar tuh akar jadilah sebuah pohon akarnya kuat sebesar dan serindang apapun dia tegak maka pondasi yang pertama atau akar yang pertama yang masuk tengah-tengah yang besar itu nancuk ke bawah itu adalah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah semua pijakannya ke sana. Shahadat. Shahadat. Hadirin rahimakumullah, mari kita mencoba untuk mengkaji tauhid lewat ayat kursi Yang sudah kita hafal. Yang disunahkan dibaca setelah salat fardu. Ayat ini Mengawalnya dengan kata "Allah". Allah memperkenalkan namanya, Allah, di dalam Surat Toha. Ayat ini, "Allah, aku ini Allah." Jadi, Tuhan kita bernama Allah bukan dari Rasulullah. Rasulullah makhluk yang tidak bisa menjangkau apa ini? Siapa Tuhan? Bagaimana Tuhan kecuali Tuhan Allah sendiri yang menjelaskan dirinya kepada makhluknya. Jadi Tuhan kita itu kan disebutnya Allah dalam ilmu tauhid, itu harus beda antara yang menciptakan dengan yang diciptakan. Nah, saking bedanya, kita tidak bisa menjangkau Tuhan, termasuk mencari nama Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberi nama kepada kita, bahwa Tuhan kita namanya Allah, kita tidak akan pernah tahu karena tidak bisa menjangkau Allah. Nah, nama yang khusus untuk Allah tidak pernah dipakai oleh makhluk. Allah Allah. Begitu keluar Allah. Terus apa? Ah kan itu. Allah la ilaha illallah. Nah, kemarin sudah kita jelaskan ilahu. Berarti ini tauhidnya tauhid uluhiyah. Tauhid ketaatan. Begitu Allahu la ilaha Allah inilah pusat kehidupan kita. Kemana kita akan ditujukan kehidupan ini? Ini jadi satu titik hmm. inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah hmm. jadi maka tatkala membaca Al-Qur'an Allah kewajiban kita hanya Allah lah yang ditaati tidak ada yang wajib ditaati illa huwa kecuali Allah ini tauhid kan di dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah ini sudah sehingga tidak punya makna apa-apa kalau kita tidak mentaati Allah iblis itu dari golongan jin dilaknat oleh Allah abawas takbaru wakana minal kafirin disebut takabur disebut kafir bukan tidak percaya adanya Allah bahkan iblis pernah di Allah dengan Allah tatkala sujud-sujud kepada Adam kemudian iblis tidak mau sujud ditanya kenapa kamu tidak sujud kepada Adam seperti aku perintahkan iblis menjawab aku lebih baik daripada Adam Adam diciptakan dari tanah saya diciptakan dari api dialog dengan Allah kemudian iblis dilaknat iblis berdoa kepada Allah ya Allah berilah saya tangguh berarti iblis yakin betul Allah itu kuasa sehingga mintanya sama Allah dari segi tauhid rububiyah meyakini Allah pencipta Allah kuasa iblis sudah berdoa sama Allah manusia malah berdoanya sekarang ke gunung kawi kan? tetapi iblis tetap ditaknat oleh Allah kenapa? karena tidak taat kepada Allah. Bukan karena tidak percaya adanya Allah. Iblis percaya adanya Allah. Iblis berdoanya kepada Allah, minta kepada Allah. Dia Allah dengan Allah tapi iblis dilanat karena tidak menjadikan Allah sebagai ilahnya sebagai sumber ketaatan kepada Allah jadi sumber ketaatan kepada yang lain kita tidak boleh taat kepada yang lain selama ketaatan itu tidak sesuai dengan pada Allah jika kalau ada pilihan Allah atau yang lain di mana perintahnya berbeda bertolak belakang, maka tidak usah berpikir panjang, pilih Allah sebagai sumber ketaatan pertama. Baru taat kepada yang lain siapapun yang lain itu kalau perintahnya tidak bertolak belakang dengan perintah Allah. Ya, kalau kita lihat surat Anisa. An Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ati Allah pakai kata atiu. Ati Rasul pakai kata tapi wa ulil amri tidak pakai kata atiu. Menunjukkan ketaatan kepada ulil amri pada pemerintahan kalau tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Inilah ilaha illallah. Tidak ada ini tadi, kecuali Allah. Kenapa seperti itu? Al-Hayu al qayyum Allah hidup dengan kehidupan yang sempurna. Kita hidup, tapi hidupnya kita dihidupkan oleh Allah. Sehingga kehidupan Allah adalah kehidupan mutlak. Kehidupan makhluk adalah kehidupan yang relatif, yang mungkin bisa tidak, bisa hidup, bisa tidak. Sebelum kita lahir ke bumi, maka kita tidak hidup di bumi. Setelah kita mati, kita tidak hidup di bumi. Jadi, tidak mutlak kehidupannya. Tapi Allah, kehidupan Allah mutlak. Dimanapun, kapanpun Allah hidup dan hidupnya Allah tidak dihidupkan. Maka tatkala tidak hidupkan berarti tidak akan ada yang bisa mematikan juga. Kehidupan yang sempurna. Maka taatlah kepada Allah. Kenapa? Taat kepada siapapun yang ditaati tidak punya kehidupan yang sempurna. Kepada seorang pejabat taat total tanpa memperhatikan kita pada Allah, pokoknya taat apakah sesuai tidak dengan Allah, tak kala hilang tidak bisa. Nah sumber kata karena apa? bisa hilang, bisa meninggal nah, bisa meninggal waktu orang kaya waktu kayanya mungkin masih hidup pun kekayaannya sudah hilang lantas taatnya untuk apa? orang kaya yang tidak ada atau orangnya sudah meninggal ketatan yang tidak mutlak maka tidak ada yang pantas ditaati kecuali Allah la ilaha illallah. ini kalimatnya kalau kita lihat la ilaha tidak ada Tuhan berarti penolakan dulu semua bentuk-bentuk ketatan ditolak sama sekali tidak boleh taat kepada siapapun tidak boleh mempertuhan apapun setelah bersih illahua kecuali dia Allah karena awal dari Allah. sehingga tidak boleh ada dualisme dalam diri kita. Hanya ada satu namanya tauhid. Tidak boleh ada dualisme. Kita boleh taat kepada makhluk kalau perintah si makhluk ini sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya Berarti masih taat kepada Allah dan Rasulnya Karena sesuai Orang yang taat Kepada dukun Dukun bisa hilang Bisa mati Sebelum itu tidak ada dukunnya Nah ini alhayu Kehidupan yang sempurna yang tidak pernah ada batas, alhayu kehidupan yang tidak tergantung kepada yang lain. Allah katakan, Allah, saya katakan tadi adalah kehidupan yang mutlak, bukan yang mungkin yang relatif keberadaan Allah pasti terus pakai andung anu sih berarti keberadaan orang tua pun pasti karena setiap orang yang mat, yang lahir mesti ada orang tuanya enggak contohnya Nabi Adam alaihi salam bisa ada dunia tanpa orang tua Nabi Isa alaihi salam bisa lahir tanpa ada bapaknya orang tua berarti tidak mutlak Nah, jadi wajar kalau kita taat kepada Allah karena Allah adalah hidup dengan kehidupan yang mutlak dimanapun kapanpun Allah selalu ada jadi kalau seseorang itu mempertuhan sebuah benda yang ada di darat keris misalkan atau pohon atau kuburan, kemudian dia berlayar ke tengah laut, di sana ada badai, Tuhannya di rumah nggak terbawa gitu, nah, jadi tidak bisa. Ini langsung dijawab, kenapa kok kita mengilahkan tak acah hanya kepada Allah? Karena Allah al Hayu, al Qayyum mengurus semuanya. Bukan Allah yang diurus, tapi Allah lah yang mengurus semuanya. Tidak terkecuali, apakah besar atau kecil, Allah lah yang urus semuanya. Allah tidak perlu diurus oleh orang lain. Orang lain tergantung sama Allah. Corona yang sekarang kita hadapi bersama sebagai pandemi, Allah lah yang menentukan. Corona itu berjalan kemana, berada pada siapa, Allah lah yang menentukan. Tidak ada daun yang jatuh daun kecil kering jatuh pada waktu malam hari gelap golita Allah lah yang menentukan jadi Allah itu apa mengurus semua makhluknya bukan hanya hidup semua makhluk dihidupkan oleh Allah sementara Allah hidup dengan mutlak karena dihidupkan berarti sewaktu-waktu makhluk makhluk hidupnya Allah ambil nah, kita sering menyaksikan sekarang ini ambulan sering banget oh yang membunuh corona salah yang mengakhiri kehidupan seseorang Allah bukan koronanya. Allah buat penyebab corona aja. Ayah ayum al Allah hidup dengan kehidupan mutlak tidak dihidupkan dan Allah menghidupkan makhluk mengatur semua yang ada di alam ini yang disebut alam dan ilmu tauhid adalah sesuatu selain Allah disebut alam al hayyu ya ayum. jadi kalau kita baca ayat kursi itu baca di sini pemahaman kepada Allah harus meningkat makanya disebut ayat kursi itu ngusir setan ya ngusir dulu dibaca ngusir setan jadi kalau ingin uh, apa mengusir setan pakai baca ayat kursi tapi masalahnya di baca ayat kursi setannya nggak pergi kenapa yang baca masih gadengan tangan dengan setan gitu, gitu. masih banyak maksiat gitu kenapa waktu membaca kalimat ayat kursi yang setiap habis sholat wajib disunahkan dibaca tidak didalami dengan betul Allah, la ilaha illa wa sampai sini tidak ada ketaatan selain ketaatan kepada Allah. Boleh kita taat kepada makhluk selama ketaatan berlaku itu tidak bertolak belakang dengan ketaatan sama Allah. Hubungan anak dengan orang tua sangat dekat sehingga anak wajib hukumnya taat kepada orang tua tapi tatkala wa in jahada kala antusyrika bima laisa lakabil bun humma tatkala kedua orang tua ngajak kemusyrikan yang tidak ilmunya falatuti humma jangan kau ikuti keduanya wa sahib huma fitun yang marufan tetapi tetap bergauli di dunia dengan cara yang ma'ruf anak pada orang tua tak kalah perintah orang tua tidak sesuai yang perintah Allah falatotihuma jangan kau ikuti padahal bagaimana hormatnya kewajiban hormat antara anak pada orang tua banyak kalau semuanya akidahnya selaras ya orang tua sama anak enak itu kenapa orang tuanya faham tauhid pasti tidak memerintahkan apa yang di luar perintah Allah yang bertak belakang suami istri faham tauhid tidak ada bahas semuanya selaras satu jalan nikmat itu ketatan kenapa al hayu hidup sehingga sampai kapapun Allah ada Allah hidup Coba kalau taat pada seseorang, kalau orang yang sudah meninggal. Lantas gimana? Nah ketatang kita tidak punya makna sama sekali. Al-Qayyum, Allah lah yang ngurus semua makhluk. Kita ada di sini, kita menjadi sekarang ini, ini semua Allah lah yang menentukan tidak ada daun yang kecil kering jatuh di malam hari yang kita tidak saksikan kecuali Allah yang menentukan harus jatuh pada malam hari ini, pada titik tertentu al-qayyum Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum makanya ini salah satu zikir hadisullah apabila kita berdoa kemudian Uh, membaca ya hayu ya koyum Allah kabulkan doanya ya hayu ya koyum tapi mengdoarah daging betul bukan hanya di lisan kita hmm. taat sama Allah karena Allah ya hayu Allah ya koyum Allah yang hidup dan hidup putra dan mengatur semua kehidupan semua alam tatkala kita mendapatkan rizki, jangan mengatakan ini hasil kepinteranku. Tatkala mahasiswa lulus, punya mengatakan ini karena hasil perjuangan aku belajar. Semualah yang Allah yang tentukan. Al-Qayyum. La tahuduhu sinatu naum. Allah tidak ngantuk dan Allah tidak tidur sifat kehidupan Allah jelaskan tadi katakan mutlak ada batasnya tatkala seseorang ngantuk walaupun masih hidup kehidupan tidak sempurna jadi kalau kita ngaji sambil ngantuk nah nggak bisa merekam apa yang kita dengar karena ngantuk kadang-kadang nulis ya ambil ngantuk pulpen jatuh nggak terasa itu karena ngantuk Allah sifatnya kehidupan yang mutlak tidak dipisahkan oleh ngantuk karena Allah tidak punya sifat ngantuk kesempurnaan yang dijelaskan lagi kita biasa ngantuk. Maka tatkala ada orang yang punya sifat-sifat ngantuk kok dianggap Tuhan jadi lucu kan sama dengan kita. Tatkala ada makhluk yang punya batas kehidupan dianggap Tuhan jadi lucu kan. Dulunya hidup, sekarang mati. Terus kita anggap Tuhan aja ya dilucu. Kehidupannya tidak mutlak, tidak rasional menurut akal gitu, di dipertuhan. dulu Fir'aun waktu zaman Fir'aun kelihatan secara lahir yang menentukan segalanya bunuh, harus dibunuh ya bunuh kita sampai semua bayi laki-laki Fir'aun bunuh karena diramalkan Fir'aun akan terbunuh oleh anak kecil laki-laki anak laki-laki maka semua yang lahir laki-laki terbunuh dibunuh bukan dibunuh tapi karena tidak mutlak malah dia ngopeni bayi yang akan membunuh kan gitu Nabi Musa lah berada di tengah-tengah keluarga Fir'aun nah, nah, jadi tidak ada ngantuk tak ngantuk kehidupan kita masih ada tapi tidak sempurna jauh dari kesempurnaan dan juga tidak tidur dua kalimat ngantuk tidur disebut dua-duanya karena memang berbeda ngantuk itu berbeda dengan tidur maka disebut keduanya tidur tidak ngantuk pun tidak menjelaskan bahwa Allah tidak punya kelemahan dalam kehidupannya Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'hudhu sinatu wa naum Terus lahu ma fis wa ma fil ardi baginya. Berarti ini pemilikan. Milik dia, milik Allah. Ma apapun tidak terlewat yang ada di samawati. Kalau asama itu satu langit, kalau samawat itu pirang-pirang langit tapi ini tujuh Milik Allah lah semua yang ada di langit. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Milik Allah. ma fil arti dan di dalam bumi bukan hanya buminya, semua yang berada di bumi, bumi dan isinya, langit dan isinya, semua milik Allah. Artinya, kalau milik Allah. Allah berkuasa mengatur pemilikannya karena pemiliknya Jadi kalau kita pinjam kendaraan kan tidak berkuasa apa-apa orang itu pinjaman tapi kalau kita memakai kendaraan punya kita mau dijual juga silakan, mau didan silakan. Milik Allah yang Allah kuasa. Berarti apa? Allah hidup dengan hidup sempurna Allah mengatur bisa mengatur semuanya kenapa? karena semua milik Allah tidak ada yang menghalangi ini keyakinan itu seringkali hanya di lisan seperti kita mengucapkan tatkala ada yang meninggal innalillahi wa inna ilaihi rajin. kan inna lillahi menetapkan semuanya milik Allah. Di seseorang itu meninggal diambil oleh Allah, ini milik Allah. Allah kuasa mengambil siapapun kapanpun termasuk diri kita karena diri kita adalah milik Allah. Tiba dan kita milik Allah. Diamanahkan kepada kita karena milik Allah badan kita maka tidak boleh digunakan untuk melawan Allah. Jadi kalau kita dikasih apa sesuatu benda, sepeda motor, kemudian kita gunakan motor itu untuk menyakiti pemberinya, kan aneh. Ini amanah mata kita, semua yang ada di kita milik Allah maka kalau milik Allah sebagai orang yang berterima kasih gunakan sesuai keinginan pemiliknya fis samawati wa tidak ada semut kecil termasuk corona yang tidak kita lihat bisa dengan langsung milik Allah kapan Allah angkat kapan Allah berikan milik Allah ya tatkala menghadapi korona gini kadang-kadang lupa sama Allah hmm. terus menjadi menjauh tidak korona itu milik Allah Allah lah yang memperjalankan korona berjalan kemana maka mintalah sama Allah keselamatan karena hanya Allah pemiliknya yang bisa mengatur semuanya karena pemilikan yang mutlak alam jagat raya ini bumi matahari bulan planet-planet miliaran planet milik Allah semuanya miliaran itu berada di bawah langit pertama, sudah tidak terjangkau, tidak terleti. Bulan itu terdekat, kan? Antara materi yang boleh terdekat, planet ribuan miliaran, planet di bawah langit, langit pertama, kedua, tiga, empat, lima. Enam, ada ars lagi semua milik Allah lantas kalau yang dimiliki seperti itu seperti apa Allah nah kita ini kecil di hadapan Allah yang Allah punya kewenangan mutlak untuk menentukan kehidupan kita lantas kita tidak taat sama Allah jadi lucu kan pemahaman seperti itu. wa ma ardi. Semua milik Allah. Tidak terkecuali. Enggak ada orang besar, tidak ada pejabat tinggi, pedagang orang kaya, semuanya milik Allah. Kekuasaan Allah yang berikan. Kulillahumal malikal Allah lah yang memberikan kekuasaan kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah juga yang akan mengangkat kekuasaan sesuai kehendaki milik Allah semuanya lahu fis samawati fil ardi jadi kata Allahu ketaatan itu hanya pada Allah tidak ada yang harus ditakutkan Allah Allah itu hidup Allah itu ngurus semuanya tidak dihinggapi oleh rasa ngantuk dan tidur semua milik Allah rasional kalau kita taat hanya kepada Allah justru tidak rasional kalau kita menyimpang dari aturan Allah ini rasional kita akal sehat kita seperti itu Nah, jadi lahumu fis samawati man indahu ila ini tidak ada yang berkas syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah. Syafaat itu menggenapi. Ya? Menggenapi. Jadi kalau kita menggenapkan mestikan sudah ada dulu. Misalkan ini uh, hanya 99 mesin 100 uh, tak genep jadi 100 ya. ada dulu ya kalau syafaat itu berarti orang yang dapat syafaat ada dulu modalnya hanya kurang syafaat itu menggenap menggenapkan menggenapkan jadi kalau kita Rasulullah diberi oleh Allah kewenangan syafaat menggenapkan apa yang kurang pada umatnya kan bisa saja sholat kita itu jelek kurang Rasulullah genapkan maka sebelum digenapkan di sana sholat wajib kita kita genapi dulu dengan apa dengan sholat sunnah sholat sunnah itu genep kekurangan sholat wajib maka tidak ada sholat sunnah menggenapkan sholat wajib tatkala wajibnya tidak ada di orang yang sunah toh apalagi hanya dua kali ya idul adha sama idul fitri gitu, ya itu bukan menggenapi. Si tatkala uh, besok ditanya oleh Allah yang pertama sholat, maka tatkala sholat wajibnya kurang, pertanyaan berikutnya ada nggak sholat sunahnya? ditatkala tatkala sholat wajibnya kurang ditanya ada nggak sholat sunnahnya karena sholat sunnah menggenapi kekurangan sholat wajib jadi jangan nyepelekan sholat sunnah karena sholat wajib kita tidak baik minimal saya khususnya angel ya. mungkin secara lahiria ya Uh, e, rokatnya syarat rukunnya sudah terpenuhi tapi secara batinnya kehusuan. Sering kita sholat Allahu Akbar di sini, pikiran ke mana-mana jauhan gitu. -gitu. Seperti zakat, sodako. Nah, sodako itu menggenapi kekurangan zakat. Kalau zakatnya kurang, digenapi oleh sodako yang sunnah itu. Nah, tidak ada yang berikan syafaat juga merhatikan pertolongan. Hanya dengan izin Allah lah pertolongan. Besok di Ror Masar itu semua manusia lari ke Nabi Adam untuk meminta syafaat. Syafaat Nabi Adam tidak bisa kemudian disuruh ke Nabi Idris, Nabi Nuh, terus akhirnya sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memang diberi wenang untuk memberikan syafaat. Tapi ingat syafaat itu menggenapi. Ya. Kalau genapke berarti sudah ada mengkurang di genapke itu syafaat. Jadi tidak mungkin orang kafir mendapatkan syafaat, orang musik ya, syafaat gitu. Jadi yang namanya genap itu mau nyampai, mau menyampai cukup tapi kurang. Nah, itu digenapke gitu. Maka oleh karena itu dengan ini, belum selesai ya. Uh, mari kita mencoba membaca ayat kursi yang setiap ini, setiap akhir sholat fardu itu kita dalami dengan semakin banyak membayar kursi, semakin dalamlah pengetahuan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan linier dengan semakin dalamnya cinta kita kepada Allah. Dan kalau kita sudah cinta pada Allah Melakukan apapun perintah Allah Insya Allah Bukan berat Tapi malah bahagia Malah senang Itulah kalau sudah cinta Jadi nggak ada istilah beban ada seneng gitu. Yang ada senang banget itu Hanya saya hormati Sudah masuk isya Kita akhiri dulu mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah Taufik inayah pada kita sehingga kita selalu istiqomah ala din ala jihad dan sampai mati dan nanti mengakhiri ajal ini mari hidup ini dengan husnul khotimah di satu seorang syuhada masuk janatul fitnah dan Allah mengampuni semua dosa kita dan Allah menyembuhkan semua penyakit kita menjauhkan dari corona dan penyakit lainnya dan Allah memudahkan semua urusan kita